never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Piala AFF 2022. Berikut ini update jadwal pertandingan Piala AFF 2022. Membahas mengenai jadwal pertandingan Piala AFF 2022 dan klasemen sementara Piala AFF 2022 serta top skor dan top assist Piala AFF 2022. Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut jadwal pertandingan Piala AFF 2022 match ke-1, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Pertandingan antara Myanmar melawan Malaysia bertempat Stadion Tuuna, kick off dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, live di RCTI Plus. Head to head, dalam 8 kali pertemuan, Myanmar menang 4 kali, imbang 2 kali dan kalah 2 kali dari Malaysia. Selanjutnya, pertandingan antara Laos melawan Vietnam bertempat di Stadion New Laos Nasional, kick off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI Plus. Head to head, dalam 5 kali pertemuan, Laos kalah 5 kali dari Vietnam. Berikut klasemen sementara Piala AFF 2022. Klasemen di grup A, Thailand di puncak klasemen dengan 3 poin, posisi kedua, Kamboja dengan 3 poin, selanjutnya Indonesia, Filipina dan Brunei dengan 0 poin. Klasemen di grup B. Berikut top skor sementara Piala AFF 2022. Kenshiro Daniels dari Filipina dan Reung Bunheing dari Kamboja serta Piradon Chamrat Samet dari Thailand menjadi top skor sementara dengan 2 gol. Selanjutnya, Orn Champolin dari Kamboja, Bondin Pala dan Terasil Dangda dari Thailand dengan 1 gol. Berikut top assist sementara Piala AFF 2022. Tearaton Bunmathan dari Thailand menjadi top assist sementara dengan 2 assist. Selanjutnya Seth Baraing dan Yeu Muslim dari Kamboja, Amari Aguinaldo dari Filipina, dan Terasil Dangda dari Thailand dengan 1 assist. Demikian update mengenai jadwal pertandingan Piala AFF 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.